Oke, halo Barudak, balik lagi di channel ini dan masih tetap bersama Mang Ujay. Seperti biasa kita honor of kingan lagi. Jadi video ini khusus buat kalian nih yang nanyain, Mang, apa ada bocoran skin baru yang bakal rilis dalam waktu dekat? Nah, jadi jawabannya ada ya guys ya. Nah, jadi kalian bisa lihat poster di layar. Ini adalah salah satu skin yang bakal rilis 2 hari lagi, tepatnya di tanggal 25 Juli. Ini skin adalah skin dari Prince of Lanling. Nah, tahu dari mana, Mang? Nah, jadi di Play Store itu udah ada reveal dari tim HOK-nya sendiri. Kalian bisa cek aja di Play Store kalian, terus cari Honor of King. Kalian gambarnya ini dicari aja, digeser ke paling kanan, dan di sini kita bisa menemukan skin dari Shadow Dragon Prince of Lanling. Anjay, begins in 2 day ya, today. Nah, jadi 2 hari lagi, yaitu tepatnya di tanggal 25 Juli, yang dimana nanti juga di 25 Juli itu bakal ada update versi baru dari HOK, dan skin ini bakal dirilis, guys. Jadi sekali lagi di sini, ini adalah skinnya Prince of Lanling. Tagnya apa, Mang? Nah, tag lainnya kalian bisa lihat di sini, ini adalah Legend Limited. Nah, nggak tahu sih kalau misalkan nanti rilis di global apakah sama Legend Limited. Harganya berapa, Mang, biasanya kalau Legend? Ya, kalau Legend biasanya rata-rata 1688 token gitu ya. Dan untuk first week biasanya juga ada diskon, jadi 1300 berapa gitu ya, 1350-an lah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau di Cina, ini kalian bisa lihat, ini udah ada custom tombolnya gitu ya, tombol analog sama basic attack-nya, keren banget guys, seperti ini tuh. Ih, mantep banget tuh, kalian bisa lihat ya. Kalau di Cina, ini salah satu fitur yang kita nantikan bakalan rilis di global gitu ya. Oke, jadi mungkin buat kalian ini yang penasaran sih entrance videonya atau entrance animasi dari skin Shadow Dragon-nya si Lanling gitu ya, sama efek-efek dari skinnya bagus apa enggak, kita bakalan spill juga di sini. Jadi buat kalian misalkan yang tertarik dengan skin ini, bisa kalian ngumpulin dulu token dari sekarang guys ya. Oke, jadi kita spill dulu aja untuk entrance animasi videonya. Anjay, madep ini guys. Wadaw. Wih, jadi kayak ada kepala naganya gitu ya, warna biru anjay. Anjay, edan pisan guys, menyala gini daggernya anjay. Daggernya menala cu. Ah, mantep pisan ya. Dan untuk efek-efeknya seperti ini ya. Jadi buat kalian yang belum tahu juga, karena di sini ini skin gitu ya, ini adalah collab HOK bersama AOV nih. Kalian bisa lihat ya, ada AOV. Dan ini tuh skin dari siapa, hero AOV Quillen atau siapa gitu. Mohon maaf gitu ya kalau misalkan Mamang salah sebut, kalian bisa koreksi aja di komentar. Karena Mamang benar-benar belum pernah nyentuh sama sekali game AOV gitu ya. Jadi mohon maaf banget. Jadi ya efek-efeknya ini kualitas tinggi lah, legend gitu ya. Dan legendnya juga legend limited. Nah, jadi buat kalian yang penasaran untuk efek dari skin ini, kita langsung masuk ke King Rift. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang mau top up game murah, aman, dan terpercaya, kalian bisa langsung ke website lapakkuda.com cuy. Di sini tersedia banyak berbagai game favorit kalian cuy. Nih, mulai Mobile Legend, game kesayangan kita Honor of King, PUBG Mobile, Free Fire, dan masih banyak game lainnya cuy. Caranya gampang banget, kalian tinggal masuk aja ke websitenya lapakkuda.com ya. Terus kalian tinggal pilih gamenya ya guys ya. Nah, di sini gua contohin Honor of King. Kemudian di sini kalian tinggal pilih nominal top up-nya guys. Dan by the way, di lapakkuda.com juga kalian bisa beli weekly card dan juga weekly card plus ya. Terus di sini kalian tinggal masukin UID akun game kalian. Lalu kalian juga wajib menambahkan nomor WhatsApp kalian untuk konfirmasi. Kemudian di sini kalian jangan sampai lupa untuk masukin kode promo smoker97 agar kalian dapat tambahan diskon menarik guys. Nah, untuk cara pembayaran kalian nggak usah khawatir, karena di lapakkuda.com udah tersedia berbagai macam metode pembayaran guys, seperti bank transfer, Iris, OVO, pokoknya banyak guys ya. Dan yang paling penting, top up di lapakkuda.com prosesnya super duper cepat dan juga ready 24 jam non-stop guys. Jadi tunggu apa lagi? Buruan top up di lapakkuda.com. Oke, jadi kita lanjut lagi ke videonya. Di sini kita udah masuk di King Rift guys. Kalian bisa lihat ini untuk penampakan dari skin Shadow Dragon-nya Lanling. Menyala-nyala gini anjay. Edit pisan.
Anjay, itu daggernya ungunya ungu gelap-gelap gitu, dark hitam gitu ya. Iblis-iblis hitam, cok, anjay. Kita mungkin bakalan lihat dulu ini untuk efek recoilnya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, guys. Sebentar, kita geser. Anjay, nih. Jadi kayak ada menara gitu ya. Dia naik, loncat ke atas, dan kalian bisa lihat kepala naganya warna ungu, dan ya, si landingnya tenggelam, muncul lagi dari dalam tanah. Kita bisa cek sekali lagi untuk efek recoilnya. Dan seret, menghilang ke dalam tanah dan kembali muncul. Dan ya, kita cek di sini ya. Seperti inilah dia jalannya, kayak Hayabusa gitu ya tangannya, dan dia melayang juga nih, tuh berputar-putar melayang. Jadi ada animasi bergeraknya. Terus kalau kita diam nih, kita diam ya, kita diam dulu nih, kita cek nih apakah bakal ada animasi diamnya. Biasanya ada ya, apalagi ini Legend Limited. Nah, oke, jadi kayak gitu ya gerakannya tuh, kayak ngasah daggernya gitu. Wih, mantep, mantep, mantep. Oke, seperti itu, kita cek nih untuk efek-efeknya. Kita mulai dari, nah ini pasifnya, guys. Pasifnya kita lihat dulu, guys. Kalau dekat musuh, nah ini apa pasifnya kan nambah movement speed ya tuh. Kayak gini, guys. Anjay, lumayan ya ada efeknya gitu. Tuh, efeknya. Efek kayak apa, angin jalannya gitulah, bayangan lari cepatnya tuh. Wih. GG parah, guys. Terbaik, terbaik. Wih, melayang lagi, guys. Nah, ini basic attack-nya, guys. Basic attack-nya kayak gini. Nah, itu dia basic attack-nya. Ya, ada efek muncrat-muncratnya. Tuh, muncrat-muncrat kayak tinta gitu, hitam ya. Kayak tinta cumi, anjay. Nah, kita bakalan cek nih untuk skill satunya mungkin ya. Skill satunya kayak gimana, Gang? Ah. Pedan. Sebentar, kita cooldown-nya kita matiin ininya, guys. Nah. Wih, oh jadi kepala naganya, guys. Sabetannya gitu ya, bayangannya. Tuh, coba kalau misalkan ada banyak musuh di sini. Tambahin musuh ya. Wih, mantap, guys. Tuh. Jadi kayak ada putaran naga dari kiri ke kanan, terus sabetannya juga keren, guys. Kepala naganya, nah ini kepala naganya warna biru. Biru hitam-hitam gitu, terus kalau kena musuh, tuh. Efek bayangannya gitu ya, keren, anjay. Nah, itu skill satunya. Kita bakalan cek skill duanya, ngelempar daggernya seperti apa nih. Marknya lihat, kalian bisa lihat mark di atas kepala musuh yang terkena. Wih, mantep banget gitu, guys ya. Jadi kayak apa ya, kayak Pandora gitu ya, menara gitu yang tadi kayak efek recoilnya mungkin ya. Tuh, pas muncrat gitu, guys. Nah, lihat nih, trot, anjay. Nah, itu dia, kita nanti kita cek ya kalau kita mode skillnya. Kita bakalan cek skill tiganya. Anjay, kayak nyakar gitu ya. Tuh guys, jadi kayak nyakar gitu efeknya, efek nyakar gitu tuh. Anjay, men, mantep sih, mantep, mantep, mantep. Ini sih skill satunya yang keren ya, ada kepala naganya, anjir. Cuma ini skill 3 tuh tebel gitu ya, agak tebel tuh, coy. Anjay, mantap, mantap. Kita bakalan coba nih mode shieldnya. Anjir, kayak melayang gitu. Kalian bisa lihat nih tanda musuh yang ininya, kelap-kelipnya, kalian bisa lihat ya. Nih, tuh tanda-tandanya masih tetap sama sih, nggak ada perbedaan, warnanya kuning gitu doang lah ya. Tuh kayak gini, guys, larinya lari. Cuma tadi ada melayangnya juga ya, keren, guys. Mode skillnya kayak gini, kalau misalkan lama ya ini bakalan ke mode normalnya kayak gini, guys. Oke, jadi kita bakalan lihat nih skill 2 pas mode skillnya. Wih, jadi pas musuhnya kena itu kayak ada punceratan warna ungu juga ya. Tuh, muncrat-muncrat ungu gitu, anjay. Skill 2, trot, skill 1, wih, mantap, guys. Kita cek lagi, guys. Ini pakai skill 1 di mode skill ya. Sama aja sih, nggak ada perbedaan ya. Nah, guys, menurut kalian nih, paling bagus efek dari skill apa nih? Skill 1, 2, atau 3, guys? Kalian bisa komen aja di bawah, guys. Oke, mantap ya. Ya,
menurut Mama sih biasa aja gitu, nggak ada yang terlalu amazing gitu ya untuk efek-efek silan link ini gitu ya. Cuma kalau efek recoilnya ya acungi jempol lah tuh ya, keren gitu ya, ada animasi efek recoilnya gitu ya, apalagi biasanya di first week ada diskon gitu ya, apalagi buat kalian juga yang koleksi skin ini pasti kalian ngincer skin ini gitu ya. Tuh lumayan guys ya, wajib dibeli lah apalagi buat kolektor gitu ya. Oke, ini dia untuk efek recoilnya sekali lagi guys, mantep banget. Oke ya. Ya, jadi buat kalian yang tertarik dengan efek-efek skin Silan Link ini, kalian bisa ngumpulin token dari sekarang gitu ya. Harganya biasanya kan ada diskon juga ya di first pick guys. Lumayan guys. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk bocoran salah satu skin Legend Limited-nya Lan Link yang bakal rilis tanggal 25 yang bisa Mamang berikan buat kalian semua. Semoga videonya menghibur. Sebelum kita akhiri videonya, di sini Mamang mau ingetin buat kalian semua, buat kalian yang cari tempat top up murah, aman, terpercaya, kalian bisa langsung top up di lapakhuda.com. Linknya ada di deskripsi, dan jangan lupa masukin kode promo smoker97 biar kalian dapat tambahan diskon menarik guys ya. Mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.